الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوتي في الله عز الله تعالى وإياكم جميعا برا تمرس السلام تبي يا من أبو إخوان اخوات Dan seluruh para penonton yang masih setia dan mengikuti terus acara demi acara yang disajikan di Salam TV, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya dalam keadaan uh, segar bugar dan terus dapat melakukan aktivitas, terutama ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita istiqomah meneladani dan menjalani sunnah Nabi yang tercinta Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu Ikhwan dan Akhawat Hadani Allah Ta'ala wa Jami'an Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan ya terkait dengan pembahasan kita yaitu Pita Syariah tentang pensyariatan Bahwa memang hakku tashri' itu adalah hakullahi tabaraka wa ta'ala Bahwa pensyariatan itu adalah hak Allah Artinya penghalalan, pengharaman Ya ini bid'ah, ah, ya apa namanya ini, ini sunnah, ini bid'ah. Ah, kemudian juga Uh, ini tauhid ini Syirik ya ini boleh ini nggak boleh itu sesungguhnya adalah hak Allah wa ta'ala Nah uh, kita sudah sampaikan bahwa banyak ya bahkan uh, uh, banyak orang ya begitu uh, itu ternyata mentaati ya bukan Allah wazulah mereka taati tapi yang lain ya dalam hal pengharaman dan penghalalan gitu dan itu bertolak belakang. Artinya yang Allah katakan halal, mereka katakan haram. Atau yang Allah katakan haram, mereka katakan halal. Jadi ee, dibolak balik gitu. Dan, nah barang siapa yang mentaati mereka dalam perkara itu. Maka dia telah menjadikan orang ini tandingan bagi Allah SWT. Ah, begitu ini sangat berbahaya ikhwani dan akhwat. Bapak dan ibu ikhwan dan akhwat hadirin yang berbahagia. Jadi kita tidak boleh ya dalam perkara uh, seperti ini itu mendasari penghalalan dan pengharaman itu kepada orang kepada manusia, kepada makhluk harus kembali kepada Sang Maha Pencipta yaitu Allah wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa berkuasa atas segalanya ini, Dia pula yang berkuasa menentukan apa yang akan uh, dikehendaki apa yang dikehendaki oleh Allah wa taala. Nah, itu sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa memang kita sebagai makhluk ya harus tunduk kepada sang khalik yaitu Allah Subhanahu ta Wa Taala dalam segala aturan dalam segala uh, urusannya ya begitu. Nah sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang baru mudah-mudahan pembahasan kita ini uh, bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita uh, apa namanya ini bisa kita amalin eh, amalkan ya dengan baik pula tentunya. Sekarang kita akan lihat. Alfasyur Arabe al pasal yang keempat al-ibadah itu maknaha washumuluhha ibadah dari sisi maknanya apa dan bagaimana sisi uh, apa namanya, shumuluha itu artinya kelengkapannya atau sisi ke apa namanya sumul itu kekomprehensipannya gitu kekomprehensipannya jadi menyeluruhnya gitu ya jadi sekarang kita akan bahas tentang al-ibadah itu maknaha washumuluhha maknanya ibadah apa kemudian juga cakupannya ruang lingkupnya apa aja. Aha, gitu ya kita akan bahas ini insyaallah ta wa taala. Satu-satu kita akan bedah insyaallah dan mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala dan dimudahkan kita untuk bisa memahaminya dengan baik pula ya. lawal yang pertama adalah makna ibadah, makna ibadah. Ibadah itu apa sih? Ah gitu kan. Aslul ibadati atadlul wal khudu asal makna ibadah itu ada tadallul ke apa namanya ini e, perendahan diri wal khudu ketertundukan. Nah, itu dia. Jadi asrul ibadah huwa tadallul yaitu e, apa namanya pengrendahan diri, penghinaan diri. Kemudian al khudu, al khudu adalah ketertundukan. Itu dia ibadah. Jadi kalau kita dalam beribadah nggak ada makna ini, nggak ada uh, dalam diri kita tentang menghinakan diri dan ketertundukan, maka ibadah kita dari sisi uh, asalnya nggak dapat, nggak dapat gitu kira-kira. Karena ini dia inti sebenarnya kan asal ibadah itu. Yang mulai kejar itu bagaimana kita menghinakan diri kita di hadapan Allah dan bagaimana kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya. Dalam setiap ibadah yang kita lakukan itu makna itu harus terinternalisasi, harus dia me, apa ya, mendarah daging gitu. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan itu makna kehinaan dan ketertundukan itu ada. Tapi bukan berarti bahwa kita hina dan rendah itu kita jadi jadi nggak ada artinya, enggak. Justru kita bangga. Kenapa? Karena kita bisa menghinakan diri kita, bisa merendahkan diri kita, bisa menundukkan diri kita di hadapan yang seharusnya kita lakukan memang itu di hadapan Allah Taala. Justru kalau kita mampu mendidik diri kita untuk dapat merendahkan diri kita, menghinakan diri kita di hadapan Allah, menundukkan diri kita di hadapan Allah, itu adalah ibadah yang sangat agung. Sehingga dengan demikian kalau itu sudah benar-benar kita pastikan dalam diri kita, maka semua yang lain itu menjadi kecil dan jadi hina di hadapan kita. Begitu seharusnya. Artinya nggak ada lagi yang besar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar. Ya. Itu itu yang yang seharusnya menjadi perhatian kita dalam segala ibadah kita gitu. Jadi kita merasa hina, tapi dalam di dalam kehinaan kita itu kita merasa bangga karena kita bisa totalitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi wa ma'naha wahidun. Di dalam syariat tadi kan secara lugah lah ya boleh dibilang begitu secara bahasa. E, maknanya adalah tadallul wal khudu ya, kehinaan dan ketertundukan. Tetapi ya, tapi dalam syariat laha ta'arifu kathiratun wa maknaha wahid. Dia ibadah itu memiliki banyak definisi tetapi maknanya satu jua ya. Berbeda-beda tapi satu jua. Maknanya banyak tapi makna apa namanya ini? Maknanya itu itu juga gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Wa minha annal ibadata maknaha lillahi subhanahu fahiyah lillahi taala hubbi. Jadi dikatakan bahwa diantara makna ibadah secara istilah kita udah bahas tadi ya makna secara e, bahasa begitu, secara etimologi sekarang terminologi ah begitu. Jadi diantaranya adalah bahwa ibadah itu maknanya ada dal merendahkan diri, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. فَهِيَ غَيَةُ hobi? <حُبِّي> Maka ibadah itu sesungguhnya adalah puncak keterhinaan kepada Allah bersamaan dengan puncak kecintaannya kepadanya. Jadi, apa ya, orang yang beribadah kepada Allah itu memang dia menghinakan dirinya kepada Allah. Itu bahkan puncak gitu kan. Tapi bersamaan dengan itu, sesungguhnya dia telah mencapai kepada puncak kecintaannya kepada Allah. Makanya orang yang beribadah itu, kata para ulama ya, orang yang beribadah itu orang yang ikhlas dalam beribadahnya dia merasakan ada manisnya kemanisan yang sangat luar biasa dalam hatinya makanya kalau orang yang sudah totalitas dalam beribadah kepada Allah maka dia nggak akan mau beribadah kepada yang lain karena ibadah kepada lain itu rasanya nggak enak pahit gitu kira-kira ya pahit nggak enak ya basi gitu kira-kira karena memang nggak bener gitu kan nah maka kita katakan bahwa ibadah kepada Allah adalah maknanya ibadah itu ada dalul merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah puncak dari pada penghinaan diri kepada Allah bersamaan dengan puncak cintanya seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ta'riful jami' ibadah. Dan definisi yang lengkap ya, al-jami' yang universal terhadap ibadah itu adalah sebagaimana dikutip oleh Syekh Soleh Al Fauzan di sini dari patawa kayaknya patawa majmul patawa karya Al Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wa ziyadat. Anal ibadata ismun jami'un li ma yuhibbuhu allahu wa yardahu. Ibadah itu adalah satu nama yang jami' yang meliputi segala ya, yang meliputi segala yang Allah cintai dan yang Allah ribai minal aqwal dari semua perkataan-perkataan wal a'mal dan amalan-amalan Allah ya wal batinah secara dan batin Masya Allah ini definisi yang sangat luar biasa ikhwani wa akhwati bapak dan ibu dan seluruh para pemirsa salam TV yang berbahagia jadi at ta'riful jami' definisi yang lengkap definisi yang universal terhadap ibadah itu bahwa ibadah itu katanya ismun jami' satu nama jami'un satu nama yang meliputi, yang mengumpulkan segala yang Allah cintai dan segala yang Allah rida'i. Ismun jami'un li kulli ma yuhibuhu Allahu wa min minal aqwali wal a'mali al wal dia. Jadi ibadah itu adalah satu nama yang mengumpulkan segala yang Allah cintai dan Allah rida'i. Apa aja minal aqwal, perkataan-perkatakan. Dan baik perkataan hati maupun perkataan lisan, amal baik amalan hati, amalan lisan dan amalan anggota badan. Allahiroh walbatinah, Allahir yang nampak dan yang tersembunyi. Jadi ini saya kira definisi yang memang betul lah dikatakan dari itu ya jame yang sudah memang lengkap dan uh, tidak bisa lagi apa ya nggak bisa lagi kita uh, apa namanya uh, keluar ya dari semua makna ibadah karena semuanya udah 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 apa sudah include ke dalam definisi ini definisi yang luar biasa ya dari seorang ulama yang besar ulama besar yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasiatan yang dikutip oleh Syekh Shalih Al Fauzan dalam kitabnya Aqidah Tauhid ini. wal lisani wal dan ibadah itu terbagi kepada ibadah hati ibadah lisan dan ibadah jawarih yaitu anggota tubuh. Jadi ibadah ini ikhwan dan akhwat bapak dan ibu hadirin yang berbahagia bahwa memang ibadah itu terbagi kepada ada ibadah kolbiyah, ibadah tun kolbiyah ibadah tun, tun ibadah jawarahiyah, jawarahiyah Ah gitu, ibadah tun Ya. Yeah. Jadi al-ibadah al-kolbiyah, al-ibadah al-lisaniyah, wal-ibadah al, -ibadah al gitu. Sebagai contoh umpamanya disampaikan di sini fal wal ibadatun Ya. Seperti rasa takut kepada Allah. Ya, takut kepada Allah ya. Memang rasa takut kita ini harus benar-benar eh, apa namanya ini eh, bernilai ibadah. Takut kepada Allah berarti kan kita takut melanggar perintah Allah. Oke. Okay. Takut uh, melalaikan perintah Allah Takut kita melanggar uh, perintahnya Takut melalaikan perintahnya Dan takut kita melakukan perbuatan yang di, Yang dibenci oleh Allah Ini dia takut Takut yang seperti ini yang disebut dengan takut ibadah ya yeah. Jadi Rasa takut dan pengharapan Rasa cinta, bertawakal Dan rohbah, rasa keinginan Menginginkan apa yang di, di Apa yang ada di sisi Allah warohbah dan takut Ya dari azab-azabnya itu adalah ibadatul qalbiyatun. Itu adalah ibadah hati. Jadi rasa takut yang bagaimana itu? Rasa takut yang kita sampaikan tadi, takut melanggar perintah Allah, takut melalaikan perintahnya, takut melakukan perbuatan yang dibenci dan tidak diridai oleh Allah. Ini dia takut yang seperti ini. Nah, takut yang seperti ini akan membawa kita untuk lebih semangat lagi beribadah kepada Allah. Tapi seseorang tentu tidak dicela ya, kalau takutnya itu adalah takut, takut yang tobi'i, takut yang natural, yang memang semua orang akan mengalami itu, dan itu nggak dicela. Yang dicela itu, manakala dia takut kepada selain Allah, yang pada akhirnya dia itu beribadah kepadanya, takut sama jin, akhirnya beribadah kepada jin. Ah, gitu kan, takut sama keramat ya, sama penghuni ini, ada penghuni katanya, ada yang jaga jin, apa segala macam ini kan, akidah, akidah baltil semua. Jadi di, 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 sungai ini atau di lembah ini harus dipasang sesaji. Ya, kenapa? Karena karena takut apa namanya gangguan dia. Karena dia penguasa di sini. Yang kuasa itu adalah Allah semua. Enggak ada itu jin jin. Ah, pada akhirnya orang takut lalu dibuat persembahan, dibuat sesajen, dibuat apalah untuk <coughs> jin ini tadi. Ah, ini tidak boleh. Jadi itu kesyirikan ikhwani dan akhwat. Kalau kita ada sekarang ini begitu buang. Ada orang mau ke gunung, dia mau naik gunung. Oh, ngasih sesuatu dulu. Biar yang jaga gunung ini nanti nggak ganggu kita. Ini kesyirikan totalitas. Nggak boleh itu. Jadi gimana Pak Ustadz? Bismillah aja. Ustadz, bulu, bulu Roma saya naik. Mau bulu Roma, mau bulu apa naik. Nggak usah ini. Nggak usah pertulikan. Bismillah, tawakal Tuhan Allah. Udah, berangkat. Kalau kita merasa takut bacakan ayat kursi, terus berpikir kepada Allah, Allah akan hilangkan itu. Begitu. Ini kita ini selama ini ditokoh-tokohi sama jin. Kita diperbudak oleh jin. Ah, takut yang yang ini takut yang akhirnya beribadah kepadanya beribadah kepadanya nggak mesti nunggu sujud dan ruku ya nggak mesti saya kan nggak sujud saya enggak nggak ruku iya tapi antum ngasih sesuatu ke dia itu mempersembahkan sesuatu untuk dia itu dalam bentuk rokok empat sebatang ya kemudian juga mungkin ada ada kemek kemek ada nasi nasi apa namanya ini makanan makanan ya snack snack ya itu tidak boleh sebagai penghormatan kepada jadi itu ibadah kepada mereka. Dan Allah marah kali itu. Allah benci kali disekutukan. Gunung itu milik Allah. Saya yang menciptakan gunung. Allah dulu gunung nggak ada. Lalu Allah ciptakan gunung. Yang punya siapa? Allah. Yang ngatur siapa? Allah. Jadi nggak 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 ada ceritanya kita menghormat hormat kayak gitu. Kita lebih tinggi daripada jin. Lebih tinggi derajat kita daripada jin. Tapi kita ini kadang-kadang manusia ini di di apa ya? Dicekoki gitu kan? Dibesarkan di lingkungan yang selalu mengagung-agungkan yang dunia klinik kayak gitu. Akhirnya kita pun sedikit-sedikit Wah, ini kan penghuni ini, ini punya sungai ini, semuanya yang punya katanya. Yang punya itu hanya Allah Taala wa ta'ala. Maka beribadahlah kita kepada, kepadanya. Ikhwati fillah Allah Taala wa iyakum jamian. Tampaknya kita harus bertahan dulu sebentar, kita tahan ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah satu ini, jangan kemana-mana. Tetap bertahan di salam TV, sahabat keluarga muslim. <tik> Ibadah berikutnya, apa lagi? Jadi, kita katakan tadi, ibadah takut itu artinya gimana? Takut kita melanggar perintah Allah takut kita melalaikan perintahnya, takut kita melakukan hal yang dibenci oleh Allah gitu. Maka kita tidak mau nggak uh, sholat, kita tidak mau tidak mau haji umpamanya, karena kita takut melanggar perintah Allah. Kita bersegera melaksanakan ibadah dan sangat jauh dan takut sekali dari melanggar perintah Allah. Nggak mau maksiat, ya, nggak mau melakukan perbuatan kesyirikan. Gak mau melakukan perbuatan yang tidak disenangi dan didai oleh Allah. Ha, itu. Gak mau gibah, gak mau namimah. Ha, itu dia. Takut kita terjatuh kepada Dosa dan maksiat akhirnya kita nanti akan dihukum dan diadab oleh Allah. Alaihi Wasallam al kemudian di pada berikutnya yang dia disebut di pada hati adalah rojak mengharap. Kita selalu mengharap kepada Allah, maksudnya ustaz, ada seorang pegawai yang dia bekerja di suatu tempat atau perusahaan ataupun instansi atau lembaga. Dia mengharapkan gaji dari atasannya. Maka kita katakan, jangan kalau mengharap yang seperti itu. Jangan mengharap yang seperti itu. Mengharap rezeki itu tetap dari Allah. Jadi terhadap anggota ketua atasan itu hanya sebagai sebab doang. Sebagai sebab. Yang pada ikatnya memberikan rezeki itu adalah Allah SWT. Jadi hanya sebab doang dia. nggak lebih dari itu. Makanya berharaplah kepada Allah SWT. Wa ila rabbika Dan kepada Rabb selalu berharap. Jadi mohon kita kepada Allah. Bukan mengharapkan dari dia. Dia hanya sebab-sebab doang yaitu. Ah gitu, memberikan rezeki adalah Allah. Betul kita punya adab, kita punya sopan santun, kita punya uh, semacam kita katakanlah uh, hierarki ya, uh, kita punya garis uh, komunikasi, betul. Kita hormati sebagai manusia dan mungkin sebagai atasan yang kita muliakan tanpa tapi, tapi pa, tanpa melanggar syariat. Jadi memuliakan orang itu terbatas dan terukur dia, enggak enggak kebablasan. Ah gitu kan. Jadi mengharap kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Jadi kalau kita Ustaz mengharap gaji bulanan, iya itu sebagai sebab doang. Kalau tidak semuanya yang melakukan adalah Allah taala ta Maka berharaplah kepada Allah. Berharaplah apa yang ada di sisi Allah. Jangan mengharapkan kepada manusia dan makhluk. Kalau kita mengharapkan sesuatu dari dia, itu sebagai sebab doang. Dia nggak akan bisa melakukan memberikan manfaat dan mudarat pada kekatnya. Kecuali hanya Allah taala ta maha rasa cinta. Mencintai Allah wa Mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Itu dia mencintai Allah dan mencintai apa yang dicintai Allah. Cinta dengan salat, cinta dengan zakat, cinta dengan puasa, cinta dengan haji, cinta dengan umrah, cinta dengan sedekah, cinta dengan tilawah Al-Qur'an, cinta dengan biru walidin. cinta dengan membantu orang lain, cinta dengan uh, membantu orang yang uh, dizolimi dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah rasa cinta yang 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 sangat luar biasa dan itu adalah ibadatun qalbiyah. Artinya kan ini masalah di hati kan. Karena kita tahu bahwa Uh, hati al kolbu itu malikul aqba dia adalah anggota raja dari anggota tubuh kita ini dari dari mulut dari tangan kaki lisan ya telinga ya mata yang aqba maliknya rajanya adalah kolbu ketika kolbu qol ini bagus dalam hadis dikatakan kan begitu ketika hadis ini uh, hati kita bagus maka seluruh yang lainnya pun bisa bagus tapi kalau rusak hati kita maka rusaklah yang yang lainnya jadi begitu jadi cinta mencintai Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Kalau mudah mencintai apa yang dicintai Allah, berarti seluruhnya adalah ibadah, kan begitu? Kemudian tawakul, tawakul itu adalah sidqul intiman. Allah ma'akhil asbab, kan itu dia. Sidqul intiman Allah ma'akhil asbab. Jujurnya kita, jujurnya kita, sidqul intiman. Jujurnya kita berpegang dan bersandar kepada Allah akhdil asbab, tapi kita mengambil sebab juga gitu loh. Tidak hanya kita berhenti uh, uh, di sidul kuli doang. Saya kan udah totalitas menyerahkan diri saya kepada Allah. Biarlah Allah buat apapun. Tapi antum juga usaha akhi, usaha ukti. Ya kan jodoh udah di tangan Allah Ustaz. Betul di tangan Allah jodoh itu. Tapi antum juga harus berusaha mencari. Bagi laki-laki kan nyari lah. Tanya sana, tanya sini. Kan gitu. Jangan hanya di rumah doang antum ya kalau mungkin kalaupun mungkin di sana ada biru-biru jodoh yang mencoba untuk menjembatani ya mencoba untuk menjembatani ikhwan dan akhwat agar tidak terjadi yang namanya pacaran agar mereka hanya uh, ta'aruf yang syar'i ada ta'aruf ada nabar, kemudian juga nanti ada ada khidbah ada zawaj itu itu sangat bagus jadi artinya antum punya usaha juga lah gitu kan jadi jangan hanya sedekul iktimat kosong dari usaha ini tidak dibenarkan karena bagian dari tawakal kita kepada Allah, kita mencari sebab, sebab yang telah disediakan oleh Allah Taala, sebab-sebab yang dibolehkan oleh Allah tabaraka wa Dan begitu roqobah, roqobah itu adalah punya keinginan, keinginan yang kuat untuk menggapai apa yang ada di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah? Jadi jannahnya, sorganya. Kita berusaha kelak yang mendapatkan uh, apa namanya melihat wajah Allah SWT, begitu mulia, dan juga kita berusaha mendapatkan e, bisa minum dari telaga Nabi. Kita bisa lolos nanti lewat di silat dan seterusnya dan seterusnya. Ini kita rohbah kita. Jadi seorang yang beriman itu rohbahnya itu nggak kaleng-kaleng, ya nggak kaleng-kaleng, e, e, tidak kain lap. Ya bahasa sekarang kan begitu ya, tidak kaleng-kaleng, nggak -kaleng, kain lap, nggak kw satu, nggak abal-abal, ah gitu kan. Tapi apa rohbah dia yang ada di si Allah negeri akhirat, surga melihat wajah Allah itu. Jadi nggak main-main ya seorang momen itu apa ya memang terlihat dari kualitas dia gitu jadi seorang beriman itu bisa dibanggakan lah gitu kira-kira ya. jadi apa namanya keinginan-keinginan dia juga nggak rendahan keinginan orang kan Allah yang penting kaya Pak Ustadz akhi ukti antum kaya ja, anti kaya jangan ada manfaatnya di hadapan Allah kalau kita enggak beribadah kepada Allah justru harta yang kita tinggalkan Inopa kita ya ladang kita ya mungkin juga pabrik kita itu nanti jadi menyulit, menyulitkan kita di kuburan karena pertanyaannya makin panjang kan harta itu besar pertanyaannya dari mana kau dapat dan kemana kau ini impakan ya kita diaudit oleh BPK aja badan pemeriksa keuangan barangkali udah capek kita gitu, kan banyak kali laporan LHKPN aja kita udah berat gitu kan ya laporan apa namanya ini kekayaan apa namanya ini hasil Uh, penyelenggaraan negara, penyelenggaraan negara gitu kan. Itu udah berat laporannya di dunia ini, apalagi nanti di hadapan Allah Ta'ala. Baik, roba, roba itu artinya rasa takut, rasa takut, rasa uh, apa ya, roba itu artinya kekhawatiran, kecemasan. Ya, ini juga bisa bernilai ibadah, Ustaz bisa. Gimana cemas kita ya dengan apa namanya ini dengan maksiat yang kita lakukan, dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita khawatir jangan-jangan tidak diampuni oleh Allah. Makanya kita terus bertobat. Itu mendorong kita terus untuk bertobat. Ya mungkin tobatku masih kurang ini. Tambahi lagi istighfarku masih kurang, tambahi lagi. Mungkin apa namanya ini, dosa-dosaku yang lalu belum diampuni oleh Allah. Tobat lagi. Mungkin ah, itu, itu, itu 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 yang menjadi nilai ibadah itu. Jadi kita Uh, takut ya khawatir ya, jangan-jangan ibadahku nggak berterima. Maka kita banyak lagi ibadah yang nggak diterima yang kemarin, mudah-mudahan ini diterima kan gitu. Kemudian apa lagi? Dosa-dosa yang kemarin belum diampuni, buat lagi. Jadi kita ini kan setiap hari, kalau boleh kita meminjam bahasa orang, kita kan memproduksi dosa dan pahala kan. Iya. Tapi yang menjadi masalah kita sebagai seorang mukmin, hendaklah produ produksi apa namanya ini produk-produk uh, kebaikan itu kita lebih banyak daripada produk dosa kan gitu semestinya demikian kan jangan dosanya yang banyak gitu jadi kita apa seorang mukmin itu hendaklah dia produksi dia yang paling tinggi adalah kebaikan gitu bukan keburukan ah gitu jadi khawatir dia dengan amal soleh nggak berterima khawatir dia dengan dosa dia belum diampuni oleh Allah khawatir dia ya jangan-jangan tobatnya belum diterima jadi itu 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 kekhawatiran khawatiran itu mendorong dia, memotivasi dia, menarik dia untuk lebih banyak lagi beramal. Itu dia maksudnya, ya, untuk mencantikkan keikhlasannya lagi, untuk membenarkan mutabahnya lagi. Jadi benar-benar bulat, benar-benar eh, apa ya, benar-benar keikhlasannya bulat, mutabahnya oke okay, gitu, sehingga hal ini akan semakin lama semakin baik dia lakukan. Taib. Itu namanya ibadah kolbiya. Ini sebagai contoh aja. Ibadah kolbiya tentu banyak lagi. Tetapi ini sebagai contoh. Sebagai sampel. Sebagai. Eh, apa namanya ini. Sebagai. Eh, bukti aja. Bahwa inilah ibadah kolbiya. Ada ya, ada khauf, Ada takut. Ada rojak. Mengharap. Ada rasa cinta. Ada cawakul. Ada rohbah. Mengharapkan apa yang di sisi Allah. SWT, ya. Kemudian juga berkeinginan apa yang di sisi Allah. ya Kemudian juga ada rohbah. Rasa khawatir. Rasa takut. Ya. jangan-jangan tidak diterima ibadah dan sebagainya. Baik, itu disebut ibadatun qalbiyah. Wa tasbihu wa tahlilu wa takbiru wa alhamdu wa syukru bil lisani wal qalbi ibadatun lisaniyatun qalbiyatun. Tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Tahlil, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walhamdu, alamin alhamdulillah alhamdulillah alhamdina wa lisan ya Allah syukran ya Allah syukran ya Allah wal qalbi bersyukur dengan dengan hati bersyukur dengan lisan minimal kita mengucapkan alhamdulillah syukran ya Allah alhamdulillah Ber bersyukur dengan hati bagaimana kalau bersyukur dengan lisan kan kita mengucapkan alhamdulillah ya syukran ya Allah nah, kan begitu kalau bersyukur dengan hati bagaimana i'tiraf meyakini mengakui bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Wa ma bikum min ni'matin fa Allah. Tidak ada satu nikmat yang kalian dapatkan kecuali itu datang dari Allah. An-Nahl ayat 53. Enggak ada. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kesehatan, nikmat kita bisa berjalan, nikmat pankreas, nikmat jantung, nikmat ginjal, nikmat usus 12 jari, nikmat kantong kemih, nikmat kuku, nikmat rambut, nikmat bulu, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia, ikhwan. Jadi kita mengakui semua itu datang dari Allah. Enggak ada ini perbuatan manusia ini. Semua adalah Allah SWT yang lakukan. Itu dia. Jadi bersyukur dengan lisan mengucapkan Alhamdulillah atau syukurannya Allah. Sementara dengan hati yang pengakuan dan keyakinan kita bahwa nikmat itu datang dari Allah Taala dan kita selalu mengagungkan Allah, mengagungkan Allah SWT. karena Allah yang ngasih nikmat itu bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena hubungan kita yang luas dengan masyarakat tidak Allah SWT yang memudahkan itu untuk kita ikhwan. Makanya nggak akan timbul takabur, nggak akan timbul ujub dalam diri kita. Selama ini orang banyak ujub kan merasa dirinya hebat. Saya bisa ceramah kayak gini, ini karena saya belajar dulu. Saya belajar, saya yang apa namanya ini latihan, saya yang uh, terus uh, apa namanya ceramah sehingga jam terbang tinggi ya, sehingga bisa seperti sekarang. Ah, akhi itu membuat antum jadinya tertipu ya dengan kecerdasan, tertipu dengan kepandaian tertipu dengan keterkenalan itu adalah semata-mata karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu Kalau Allah buat antum gila aja sekarang ini, enggak lagi artinya udah. Hilang itu ceramah-ceramah orang pun Nggak akan tertarik lagi di antum di YouTube. Kenapa? Ini orang udah, gila ini orang. gitu. Subhanallah. Maka kita banyak bersyukur dan selalu memuja-muji Allah tabaraka wa taala. Jadi tasbih ya tahlil, takbir, alhamdu wa syukru bil lisan wal qalbi itu disebut dengan ibadatun lisaniyatul qalbiyatun. Wa salatu wa zakatu wal wal jihad ibadatun badaniyatul qalbiyah. Sementara ada salat yang kita lakukan setiap hari, lima waktu sehari semalam, Nggak ya, pernah kita libur bagi laki-laki pada -laki, yang permanen. Mana ada kita lagi pening, lagi sakit gigi, lagi naik haji, lagi poligamian. Nggak ada cerita yang berhenti sholat. Ustaz saya hari ini lagi poligami. Nggak ada. akhi antum sholat akhi Justru antum makin banyak sholat kepada Allah. Apalagi kata para ulama yang ganteng, yang kaya, yang sehat. Itu ibadahnya harus lebih banyak lagi. Daripada yang sakit, ya sakit, miskin, ya. Pakir, ya. Nggak ganteng lagi jelek. Nah, ibadahnya biasa-biasa aja pun nggak apa-apa gitu. Kira-kira demikian. Kalau orang semakin semakin ganteng, semakin kaya, semakin terkenal ibadahnya makin banyak lagi, kenapa? sebagai bentuk untuk mengimbangi iman Allah yang begitu sangat banyak, ini orang pakir udah pakir, sakit lagi dia gitu kan nggak ganteng, gak terkenal, ah orang di pinggiran gitu kira-kira, ibadahnya biasa-biasa saja, yang penting standar Alhamdulillah, antum yang kaya anti yang cantik, yang solehah lagi gitu kan, banyak digeluh orang, ah itu ibadahnya justru lebih lebih apa lagi lebih mentereng lagi sebagai bentuk mengimbangi dan untuk uh, apa namanya ini uh, membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Taala wa jadi ada salat ada zakat kemudian apa ada haji dan ada ada jihad ini semuanya bentuk adalah ibadatun badaniyatun kolbia itu ya ibadah badan yang sifatnya kolbia juga jadi dia ibadah badan betul kita salat kan pakai badan itu ya zakat juga Ya, kita uh, berusaha lalu kita mengeluarkan zakat ya bi pertanian, peternakan dan lain-lain, haji juga. Ah gitu, jihad apalagi jihad di jalan Allah gitu. Jadi ada ibadah badaniah harokat kita tapi ada ibadah kolbiahnya. Kenapa? Karena semuanya berangkat dari niat ini. Kalau nggak ada niat kan nggak bisa. Inna malu. bin niat segala amalan itu didasarkan dan digantungkan kepada niat. Ilahirilah kami anwal ibadah alatita jerik al wal lisani wal jawarih dan lain-lain lagi demikian dan dan lain-lain lagi maksudnya contoh-contoh lain dari beberapa bentuk ibadah yang bertajri ber, artinya yang 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 beredar ya yang yang berlaku ataupun yang yang mengalir gitu eh, kepada hati dan lisan dan jawari. wah wahya Allah dan itu sangat banyak. Nah itu dia. Ini sebagai sampel aja sih yang disebutkan ini bukan berarti pembatasan tidak ini sebagai contoh sebagai bentuk eh, sampel aja nah, begitu. Amen. Mm -hmm. ibadah tuh min Ibadah itulah Allah SWT jadikan makhluk untuk itu. Jadi karena gara-gara ibadah ini gitu. Karena dalam rangka beribadah kepada Allah Allah ciptakan makhluk. Jadi tugas kita sebenarnya bukan kerja, bukan jadi pegawai, bukan jadi bukan jadi pejabat, bukan jadi TNI, tentara, presiden. Enggak. Antum itu tugasnya adalah ibadah kepada Allah. Tugas utama antum itu, tugas pokoknya itu, maka jangan sampai gara-gara yang lain ini tugas pokok kita hilang itu nggak boleh. Maka semua perbuatan aktivitas kita hendaklah mendukung aktivitas pokok itu yaitu ibadah kepada Allah. Nah, itu dia. Jadi kalau kita boleh buat SKL-nya seorang mukmin standar kompetensinya ya ibadah itu dia bisa ibadah nggak kepada Allah? Ah bisa ibadah itulah tujuan utama dia diciptakan. Hiyalati khalaqallahu al-khalqa min ajli. Itulah sebabnya Allah menciptakan makhluk ini dalam rangka ibadah. Ciptakan Allah, ciptakan ikan, malaikat, arash, kursi, segala macam. Allah ciptakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Azza Allah Azza wa Wa ma khalaqtul wal insa Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah. Kecuali untuk beribadah kepada aku. Kenapa jin dan manusia yang hanya Allah sebutkan dalam ayat ini? Bukankah malu Allah banyak selain kita? selain jin dan manusia ini udah beres ibadahnya, udah bertauhid mereka ini, makanya ikan nggak mau berbuat syirik, sapi nggak mau berbuat syirik lagi kepada Allah, ibadah doang lagi, ya ibadah mereka ya sesuai dengan keadaan mereka lah. Jin dan manusia ini yang mau mau lari ke dukun yang mau pakai jimat yang mau menyembah-nyembah jin segala macam, yang dua makhluk ini yang namanya jin dan manusia, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah wa ta'ala Ma uridu, minhum wa ma uridu minhum wa ma uridu, an ma uridu minhum wa ma uridu an yut'imun. Ma wa ma uridu Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki dan aku tidak menginginkan dari mereka makanan. Aku tidak menginginkan dari mereka mereka memberikan makanan kepada aku. Artinya Allah ya menciptakan kita ini memang untuk totalitas ibadah. Allah nggak butuh dari dari, dari kita rezeki kita kasih Allah rezeki nggak. Allah nggak butuh makan juga gitu. Subhanallah. Innallahu warrazzaku dulquwati Sungguhnya Allah dia yang maha memberikan rezeki. Maha pemberi rezeki. Dulquwah yang memiliki kekuatan. Almatin yang sangat kokoh. Jadi bukan hanya kuat doang. Tapi kokoh lagi dia. Allahu Akbar. Ad-Dariyat 56-58. Jadi tegas. Makanya kita semua. Para pemirsa salam tim dimanapun Anda berada. Ingat tujuan dasar Anda diciptakan oleh Allah. Tujuan utama anda diciptakan ibadah. Jangan sampai kita gara-gara yang lainnya ibadah kita lupa kepada Allah. Ini salah. Yang benar ibadah diutamakan dikorbankan yang lain dua benar. Jangan ibadah dikorbankan gara-gara yang lain. Eh, apa? Jangan gara-gara uh, apa namanya yang lain uh, ibadah dikorbankan gara-gara yang lain untuk yang lain. Semestinya yang lain dikorbankan demi ibadah, bukan ibadah dikorbankan demi yang lain. Yang terjadi hari ini apa? ibadah dikorbanin ya demi untuk yang lain sholat nggak ada waktu ngaji nggak ada nggak ada waktu untuk sodako belum ada uangnya padahal berjibun uangnya <laughs> kan gitu subhanallah antum mati apa antum bawa coba kita berpikir yang cerdas saja lah apa yang antum bawa dari perkara dunia nggak ada kengkapan doang mohon maaf ya pakai celana dalam pun nggak nggak ada celana dalam itu celana dalam yang dibuat dalam kain kapan itu doang kan yang di dunia ini apa nggak ada yang dibawa subhanallah maka begitu hirinah, rendahnya kita, begitu hinaknya kita. Makanya kita ikhwan dan akhwat para pemirsa salam timur bahagia. Hendaklah ini menjadi cemeti bagi saya dan antum sekalian. Ayo ingat kembali. Murajaah kembali, evaluasi kembali apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbar Subhanahu taala jinni wal insi Maka Allah Subhanahu wa memberitahukan bahwa hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka menegakkan peribadatan kepada Allah. Wallahu ghaniyun an ibadatihim. Padahal Allah, Allah yang nyuruh kita beribadah kepadanya kan. Padahal Allah kaya, nggak perlu dari ibadah mereka. Wa inna mahum muhtajuna kita yang butuh ibadah itu. Lipakrihim ilallah ta'ala. Karena kita pakir di hadapan Allah. Kita butuh Makanya kita beribadah kepada Allah bukan berarti Ustadz kalau kita ibadah kepada Allah Allah jadi jadi nggak maha besar dong jadi nggak nggak mulia dong hmm, salah akhi. bahkan kita dengan ibadah kita lah kita mulia dengan uh, solat kita dengan zakat kita maka dengan itu kita mulia di hadapan Allah kalau kita takdir butuh kepada Allah maka mereka beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya. Paman abaan ya Abu bahwa mustakbir siapa yang enggan untuk beribadah kepada Allah maka dia tak kabur. Waman abadahu wa abadam awgairahu bahwa musyrik siapa yang beribadah kepada Allah dan beribadah juga kepada yang lainnya maka dia musyrik. Musyrik dia menyugutkan Allah. Waman abadahu wahda bighairi mashara bahwa mubtadi siapa yang beribadah kepada Allah Ya, dengan tanpa syariatnya, tidak sesuai dengan syariat Allah, maka dia mubtadi, maka dia pelaku bidah. Wa man abadahu wahdahu bima syara' fa huwal al-muwahhid. Berarti siapa yang beribadah kepada Allah semata dengan syariat yang Allah buat, fa mukmin mu'min al-muwahhid. Maka dialah orang mukmin yang bertauhid. Ah, itu dia. Jadi siapa yang enggak mau ibadah kepada Allah, enggak mau ibadah nih, itu mustakbir, takabur. Siapa yang beribadah kepada Allah tapi juga ibadah kepada yang lain, musyrik siapa yang beribadah kepada Allah dengan tanpa syariat yang Allah buat tadi ada nah, empat ini kan ada mustakbir ada 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 musyrik ya kemudian juga uh, ada, ada pertama-tama ada mustakbir ya ada yang takabur ada musyrik ada Mubtadi' ya yang terakhir adalah ada mukmin al muahid nah, ini dia ini yang empat ini jadi derajat keempat yang benar orang yang gak mau beribadah kepada Allah itu mustakbir namanya orang yang beribadah kepada Allah tapi ibadah juga kepada yang lainnya itu musyrik namanya Orang yang beribadah tanpa disyariat sesuai dengan syariat Allah itu tadi namanya pelaku bidah. Orang yang beribadah kepada Allah yang sesuai dengan syariatnya itulah mukmin al-muwahhid. Ikhwati fillah azza Allahu taala wa iyyakum jami'an. Anwa'ul ibadah wa syumuluha. Macam-macam atau bentuk-bentuk ibadah dan uh, cakupannya atau kelengkapannya. Apa aja ibadah itu? Al ibadah itu laha anwa'un kathiratun. Ibadah itu memiliki banyak sekali macamnya. Fahiyatash malu kulla anwa'i ta'ad Allah hirah ala lisan wal jawari. Maka ibadah itu meliputi segala bentuk ketaatan yang zahir di lisan dan di anggota tubuh. Wasadirah anil qalbi yang memang datang dari hati. Kadzikri. Seperti apa ibadah itu? Sebenarnya udah diulang tadi. Kadzikir, zikir. Wa tasbih, tasbih. Wa tahlil, tahlil. La ilaha illallah. Wa tilawatil quran. Baca al-quran. Wassalah salat wa zakati zakat wal puasa wal haji haji jihad jihad wal amri bil ma'ruf menegakkan ya ma'ruf menegakkan yang 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 ma'ruf wa nahi anil munkar mencegah dari kemungkaran wal ihsan qarib berbuat baik kepada uh, kerabat wal yatama anak-anak yatim wal masakin orang-orang miskin wa bani sabil musafir yang musafir yang butuh putus bekalnya itu semua bentuk ibadah ya Wa kadzalika hubbullahi wa rasulih, cinta kepada Allah dan rasulnya. Kita cinta kepada Allah dan rasulnya. Bagaimana cinta kita kepada Allah dan rasulnya? Kata para ulama, cinta Anda kepada Allah dan rasulnya mendahulukan perintah Allah, mendahulukan perintah Rasulullah, membela kepentingan ibadah Anda kepada Allah. Itu dia. Itu nama cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah selalu mendahulukan perintah Allah. Ketika dia bekerja, lalu ada panggilan adzan karena sebagai bentuk cintanya ditinggalkan kerjaannya dia sholat. Ah itu sebagai bentuk ciri orang yang cinta kepada Allah. Wa khasyatullah, takut kepada Allah. Wal inabatu ilaihi, dan berujuk dan tobat kepada Allah. Wa ikhlasu dini lahu, mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah. Wa sabru ala hukmihi, sabar terhadap hukum-hukumnya. Wa rida biqadaihi, dan kita rida dengan segala ketetapan Allah. Wa tawakkulu alaihi, bertawakal kepada Allah. Wa raja'u rahmati, mengharapkan rahmatnya Allah. Wal khawfu min adabihi, takut dari adabnya Allah. likulitas Maka dia lengkap meliputi segala perbuatan mukmin. Perbuatan mukmin kan itu tadi semua ya zakat, ya puasa, ya salat, ya haji, amar ma'ruf, ya ihsan kepada keluarga, kepada tetangga. Kan ini semua perbuatan muslim. Sejatinya demikian. Idza nawa bihal Apabila dia melakukan ya, melakukan hal itu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah atau menolong menolong dia untuk selalu dekat di, mendekatkan dirinya kepada Allah Taala. iya. Jadi ibadah ini tentu butuh niat ya. Ya tahulah ibadah itu tidak akan sah kecuali ada niatnya. Ilah bin niat. Ya niatnya adalah merangkak takarub mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan berbagai bentuk ibadahnya ya Quran tilawah Qurannya, ya, sholatnya ya, zakatnya, siamnya, hajinya, marmarumu, cinta kepada Allah dan Rasulnya dan sebagainya dan sebagainya. Hatta adat sehingga pun Al-adat, tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan kita, yang rutinitas kita itu. Ida taqawi ala ta'at. Apabila seorang itu bermaksud untuk dia kuat dalam ketaatan kepada Allah. Seperti apa? Kan akil Tidur dan makan dan minum. Wal jual beli. Wa shira ya jual beli. Menjual dan membeli. Wa talabir rizki mencari rezeki Wa nikah dan nikah. Fa inna hadil adat. Ini semuanya adalah kebiasaan kita, rutinitas kita. Ma'an niat as bersamaan dengan niat yang baik. Tasiru ya, ibadat itu menjadi ibadah. Jadi kalau antum tidur aja bisa dapat pahala. Bisa bernilai pahala dari si Allah. Kapan? Ketika kita tidur berniat agar kita kuat dalam rangka ketaatan kepada Allah. Agar kuat kita beribadah kepada Allah. Agar kuat kita um, untuk, untuk, ngaji, untuk tolabul ilmi. Allahu Akbar. Tidur kita dua jam, tiga jam, enam jam, tujuh jam itu. Ternyata argo pahalanya jalan gitu. Inilah yang membedakan orang yang berilmu dengan enggak, kan? Gitu, orang yang pandai, mengelola, dan memanage semua aktivitasnya. Yang tadinya dia biasa-biasa e, saja, artinya yang mubah pada hakikatnya, tapi bisa bernilai di pahala di sisi Allah. Kapan, ketika dia benar-benar bisa memainkan niat itu dengan baik? Itu dia. Jadi, dia tidur kita ini kan separuh dari hidup kita tidur, barangkali, tapi apa daya ya, separuh dari tidur kita itu nol, tidak ada hasil dan tidak ada bernilai pahala di sisi Allah. Kita cek. Ya, tidur kita yang hari kemarin nggak bernilai pahala kenapa kosong dari niat ya pada asalnya kalau orang tidur aja kan mubah aja kan boleh aja tapi kan kita tidak hanya sekedar boleh gitu loh kita hanya tidak hanya tidak hanya berhenti di mubahnya itu kita ingin naik derajat maka sering saya sampaikan kalau kita di perkara duniawi kita kan selalu ingin naik kan gaji kita bulan ini tahun ini sekian Makanya kan kalau kita lihat UMP, ya, UMK, upah minimum kabupaten, upah minimum, provinsi, mana mau buruh itu rendah? Mana mau dia sama dengan yang sebelumnya? Pasti naik. Karena beri pertimbangkan banyak, ada KHL namanya, ada kebutuhan hidup layak, ada inflasi namanya, ada ini, ada itu. Sehingga ini benar-benar dimusyawarahkan, sehingga berapa angka yang tepat untuk mengimbangi kebutuhan itu. Tapi kan ada juga sebagian tempat nggak demikian kan enggak memperhatikan itu, tentu ini adalah sebuah yang perlu dikoreksi. Ya, perlu untuk dilihat. Intinya maksud saya bahwa orang yang apa namanya ini, orang yang dalam perkara akhirat terkadang selalu ala kadarnya itu loh. Ala ala kadarnya doang dia. Tapi kalau perkara duniawi, oh nggak mau dia ala kadarnya, harus yang terbaik. Kenapa kita tidak dalam perkara akhirat kita tidak terbaik? Kenapa kita tidak mau mencapai yang yang afdolnya? Kita selalu yang ya yang yang penting adalah Ustaz Padahal akhirat negeri yang abadi. Yang kelak kita akan ke sana selama-lamanya. Saparnya jauh. Sehingga orang gak ada yang pulang lagi. Apa yang kita bawa ke sana? Amal soleh. Kita di kuburan sana nanti udah kita mati. Gak sholat, gak zakat, gak puasa, gak haji. ya, Gak kerja lagi. ya, Gak ada lagi yang ngapain. Jadi ngapain kita Pak Ustaz? Ya ini menerima hasil yang pernah kita buat. Metiklah kalau ada yang ditanam gitu. Kalau kita nggak pernah nanam cabai apa yang mau kita petik orang cabai nggak pernah kita tanam kan begitu jadi di dunia ini pun sebenarnya sudah bisa kita apa ya sudah kita bisa uh, semacam buat prediksi kita ini <laughs> akan kemana kan gitu nggak amal jariah kita nggak ada amal kita pun biasa-biasa aja padahal di kuburan sana kita tinggal menerimain doang mengharapkan pahala-pahala yang pernah ada kita buat dari tidur kita dapat kita pahalanya masya Allah ya dari sholat kita dari makan kita makan dan tidur pun dapat pahala iya Allah ya Rabbi kalau orang itu pandai ketika dia berniat makan dan minum itu dalam rangka untuk menguatkan dirinya taat kepada Allah jadi bukan hanya sekedar mubah doang ini ah gitu ya menjual dan membeli mencari rezeki juga Allahu Akbar makanya dalam hadis dikatakan bahwa satu dinar kau dinafkahkan kepada miskin kepada pakir satu dinar kau nafkahkan kepada keluargamu kepada anak istrimu lebih baik. Kenapa? Karena engkau itu berniatnya adalah sodakoh karena Allah. Engkau menolong, membantu, apa memberikan kewajiban. Dan juga memberikan, apa namanya ini? Melepaskan kewajibannya dalam rangka untuk e, membutuhi kebutuhan anak dan istrinya. Ini pahala. Jadi antum dari pagi nyari rezeki ke ladang lah, ke kantorkah, kemana, ke mana, ke lautkah. Itu masya Allah pahalanya luar biasa ketika diniatkan dalam rangka supaya dia nanti anak istrinya bisa makan dengan begitu mereka bisa juga semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi al'adat ma'aniyatish tasiru ibadah. Ini semua dengan niat yang baik, ada makan, ada minum, ada tidur segala macam, itu bisa bernilai ibadah. Yusabu alaihi akan diberi pahala atasnya. ibadah ibadatu qasiratan ala sya'iril ma'rufah Ibadah itu tidak hanya terbatas tidak hanya berhenti pada perkara syiar-syiar yang sudah diketahui. Bukan ibadah itu hanya enggak, enggak hanya sholat, enggak hanya haji, nggak hanya umroh, nggak hanya tilawal Quran, nggak hanya sodako, nggak hanya kiamulil, enggak hanya zakat, enggak, enggak. Itu sedikit kali itu. Ternyata aktivitas seorang mukmin itu, masya Allah. Maka ada kaidah yang mengatakan ibadah tuh ahli ada, wa ibadah tuh ahli yaqadah. wa ada ahli yaqadah ibadah. Saya ulangi, ibadatu ahli al ada wa adatu ahli al-yaqadah ibadah Allahu akbar ibadahnya orang yang lalai itu jadi tradisi itu rutinitas aja nggak ada isinya gitu ibadah ya sholat salat sholat nggak tapi tidak dimaknai tidak ada menginternalisasi nggak ada ngaruh sama dia gitu tapi ada tuh ahli ya ibadah kebiasaan rutinitasnya orang yang selalu perhatian dengan niatnya, perhatian dengan amalnya itu jadi ibadah. Minumnya, makannya, tidurnya, jari nafkahnya, perginya ke, ke pasar itu semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia pandai memainkan niatnya dengan baik, yang tadinya itu hal yang mubah berubah bernilai pahala di hadapan Allah tabaraka wa taala. Saya saya harus menghentikan diri saya sampai di sini karena memang waktunya udah habis ya. Insyaallah Utara kita bisa ketemu di lain kesempatan. وإن Mudah أن bermanfaat هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك إليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته